Iya, Pak. Mau ya? Pacar, jadi pacar. Pacar saya. Saya tembak sekarang ya. Beneran? Dor. Iya. Ya Allah. Ayo, ayo. Itu polisi. Polisi. Aduh, gua udah gak ada bapak sih. Aduh. Iya, kenapa gua ketawa ya? Dre, maaf. Apa? Ya, bubar ya syutingnya. Gua nangis bukan itu. Kenapa, deh? Nih, tolong. Wheel drive gitu. Iya, iya. 86. Dimengerti. 87. 87, meneruskan. Oh, 88? 88, salep. Sekarang, Dik. Iya. Lu menembak gua ya? Bukan itu. Gua suka deg-degan kalau ada orang tiba-tiba ngomong, aku mau jujur sama kamu. Deg-degan deh. Ngomongin apa sih? Ngomongin Kiki. Capek gak sih lu berantem terus sama gua cuman gara-gara cewek? Ya kalau berantem gara-gara cewek gak apa-apa, Dika. Ini kan kecambah yang kita perbutin. Oh, gue baru tahu kecilnya dia kacang kedele. Aduh, gimana? Enggak, maksud gue, kita ini kan laki-laki, Wen. Masa harga diri kita dipermainkan sama cewek? Iya. Gimana kalau mulai sekarang kita berdua yang cuekin dia? Kayaknya harus dikasih pelajaran tuh orang. Bener. Biar pelajaran apa nih? Matematika, geografi? Kalau itu saya agak lemah. Mendingan saya tuh paling suka pelajaran kosong. Ya tapi bener, tapi bener. Biar Kiki ngerasain apa yang kita rasain nah, sama ini. Nah, itu. Ya kita ngurusin kerjaan. Iya lah, kerjaan. Kita terbengkalah. Ngapain juga. Apalagi kalau misalnya komandan suka marah-marahin kita gara-gara cuman kita. Ya iya makanya, ngapain juga. Ada Kiki nih buat direbutin. Gue sih, ya gue berusaha semaksimal mungkin ya. Yang namanya kerja. Iya. Iya lah. Ya, berat-beratnya kerja. Iya kan. Kalau gue gak. Gue tau. Kenapa sih? Meja Rias gim lu ya? Meja Rias. Wendy, aku kan udah 2 minggu gak masuk, sakit. Mau gak pulang kantor kita makan tutut di BKT? Makan tutut. Sorry, gue lagi sibuk. Dika. Dika, Wendy kenapa sih? Ah, aku mau bilang sama kamu. Kalau sebenarnya selama ini tuh kamu yang di hati aku. Kalau Wendy cuma di empedu. Gimana? Maaf Ki, selama ini gue pikir cuma gang sama usus yang buntu. Ternyata hubungan kita juga udah buntu. Gak bisa. Kamu ingat gak sih kita punya banyak banget rencana. Bahkan nanti kalau kita nikah, kita kan mau bulan madu di Kutub Utara. Dengerin aku ya. Selama ini aku selalu lari, ngejar kemanapun kamu pergi. Aku berlari, ngejar cinta kamu. Satu hal yang kamu lupa. Yang namanya pelari pasti tahu kapan dia harus berhenti di garis finish. Yes! Benar, Wen! Benar! Jadi kalian udah gak suka sama aku? Betul! Betul! Sorry banget. Sorry. Hah? Bentar, itu duduknya di bangku apa sih? Kayaknya kependekan dah. Orang dikasih bangku yang tinggi, bangkunya pendek. Bapak, petugas baru di sini, Pak. Anda siapa ya? Kok orang baru songong banget sih? Saya itu intel di kantor ini, Pak. Mohon maaf, saya lagi sibuk. Jangan ganggu saya. Ini orang artikulasinya jelas loh. Kayaknya dia pemain ini.
Mohon maaf Pak, saya sama rekan saya dan juga Kiki sedang ada obrolan. Oh ya? Bapak kebetulan pegawai baru. Anda batalion mana ya? Batalion. Wah, batalion. Saya bukan batalion, saya batal puasa. Batalion. Bahasanya so tinggi orang. Ngeselin. Mohon maaf. Tapi Derry, Ginanjar sama Eman sehat. Bukan Haji Komar. Oh, bukan. Bukan Haji Komar ini. Mohon maaf, Bapak dari bagian mana, Pak? Dari 005. Wah, 005. Tanya bagian mana, bukan RW mana. 005. Lu ngobrol sama dia gak nyambung. Gua gak nyambung. Coba lu. Coba lu yang ngomong. Ada apa, Rona? Rona. Bini tahu kemari. Alhamdulillah sih, diem-diem. Diem-diem? Oh, duit aman duit ke bini? Ya, secara gak langsung, dikit-dikit mah ada. Enggak, ini serius ini. Bapak udah lama kerja di sini. Kayaknya kan kalau kantor kepolisian kita bentar-bentar ada orang baru. Oh, rupanya Anda belum tahu. Belum. Saya dari tadi pagi baru tadi. Baru dari taping satu ya? Dari tadi pagi. Rasa datangnya siang. Duduk di sini tahu kerjaannya apa? Tahu sih. Ngapain? Lagi apa? Ini nyatetin utang. Disangka warung. Kayaknya besok gue gak di calling. Udah mana lucu, murah lagi. Bener, gue baru ngomong-ngomong gitu. Ini saya tangkep nih. Masa seragamnya beda warna biru ini warna coklat? Ini ini awalnya biru, cuma sering dicuci luntur. Kalau luntur putih dong, kenapa coklat? Hei, di mana-mana petugas yang nangkep tahanan. Nah kan saya berkuasa di sini, Pak. Ini siapa nih? Jangan-jangan ini penjahat pakai seragam polisi nih. Aku polisi, kagak bawa. Iya ini Pak, makanya. Saya polisi beneran. Enggak, ini Mr. Gamay. Oh. Anda kena. Enggak kena. Sebentar. Dari bentuk muka, dari rambut yang tinggi, saya tahu siapa dia. Siapa? Ruben Onsu ya? Oh ya, siap. Ini teman saya ini. Oh, ini kita Wendy. Wendy? Wah. Lu kemana? Apa kabar? Sini. Lu apa kabar? Ini baik. Oh, temennya Pak Wendy. Wen, dulu kamu yang suka lari-lari di atas kompor itu kan? Kompor kantin. Lari-lari di atas kompor? Lari di atas kompor gimana ceritanya? Emang gua curut? Gimana? Ini teman gue. Dari kepolisian yang kantor yang berbeda. Oh, maafin Pak, maafin. Polisi Pak. Beneran? Beneran. Beneran. Oh. Kalau kita kan bohongan. Pak, saya balik lagi. Dulu ya. 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 Pak, ini Pak Wendy ya? Iya. Udah, sana. Bro, lu kesini mau ngapain? Aduh. Di sana itu banyak betul masalahku, Wen. Loh. Kerjaanku itu bertambah sekarang, Wen. Lah, emang apalagi kerjaan lu bertambahnya? Dulu aku ini kan di bagian Binmas. Tahu Binmas kan? Iya, enggak dong. Ya iya dong. Binmas itu apa? Binmas itu pembinaan masyarakat. Mas. Waduh, laki semua dong. Awalnya itu tugasku itu cuma penyuluhan ke... Halo? Sekolah. Kalau mau lapor datang dong, Bu. Kenapa ngaco? Ini lagi ngomong. Padahal anaknya artis stand up ya. Padahal anaknya anak stand up. Dia kagak ngerti ini lagi stand up. Berarti gini aja. Lu kesini berarti mau ketemu siapa? Komandan gue? Iya. Pak Andre? Andre. Ada. Apa ini? Dokumen penting. Coba lihat. Iya. Gila ya. Begitu doang lucu. Lah. Oh, sebentar. Lebar! Ada tamu yang ingin ketemu dengan Bapak? Apakah bisa ketemu? Oke.
Makin lama makin turun. Suaranya makin turun. Suaranya habis. Siap. Balik lagi. Komandan. Silakan langsung bertemu dengan komandan kami. Komandan kita. Ya. Jauhan. Jauh banget. Satu aja enggak. Langkah jauh. Dikit aja Bang Haji. Langkahnya lu dikit aja, Bro. Deket banget. Lapor. Masa mundur, maju dong. Stay dong. Apa dia menghindar? Masa mundur. Habis itu. Ini membawa pesan rahasia. Betul, komandan. Ini kebetulan sahabat saya dari kantor yang berbeda. Ini teman kita juga, Mas Gambel. Siapa namanya? Gamayel. Ih, kayak tape uli nih. Kalau tape uli masih ada putih-putihnya. Martabak tipeker. Iya kan dia nempel sama saya pakai tape uli. Tunggu sebentar. Ayo, kenapa melihat seperti... Iya, sepertinya. Itu kok kayak ada yang aku kenal di ujung sana. Di. So ganteng lo. Nasi uduk. Siapa? Nasi uduk di Cikini. Cakep. Sayangku kamu ada di sini. Iya. Balas. Gak mungkin ada cuma satu, ada dua. Jalan-jalan ke kampung Melayu. Cakep. Jangan lupa beli batik. Cakep. Kakiku jalan kena paku. Cuma hanya di hatiku yang cantik, Ayu. Ayu, Pak. Kayaknya rada-rada gak nyambung. Tapi lucu. Kembali dikit. Ada di sini kamu sekarang? Iya, dari tadi. Karyawan baru yuk. Karyawan baru? Baru mau dikirim ke... Tugas di sono. Tapi mohon maaf, itu kenapa giginya social distancing? Lagi proses. Jaga jarak. Lagi musim corona, jaga jarak. Kenapa ya, ya? Lalu dekat kamu, dia mau ngerayu, dia mau hawanya ngerayu. Dingin. Kenapa? Ya itu lagi lubang mulus ya. Jadi dingin. Gimana? Orang mau ngerayu yuk. Kenapa Bang? Kalau dekat Ayu rasanya dingin. Kenapa Bang? Karena hatimu tuh sejam sulkas. Apa? Yuk. Gimana, Bro? Yuk. Ya udah. Awalnya nih orang seru, lama-lama ngomongnya kayak Pak Tarno. Aduh, ini berarti ada urusan penting nih, Komandan. Ini cuma Komandan yang bisa buka filenya. Wah. Kan bisa dikeluarin ya? Kan rahasia, gua doang yang boleh tahu. Apaan Pak, di dalam? Bacanya gimana, Pak, Komandan? Bisa kelihatan. Wah, benar. Parah itu. Oh, tahan. Nah, udah mulai buka nih. Bukan. Terima kasih, saya terima. Nanti saya akan pelajari. Siap. Ya. Siap. Karena ini ujian negara, kan? Bukan dong. Gak boleh dilihat ujian negara. SMA. Ini sebenarnya hasil swab. Iya, hasil PCR. Hasil swab. Iya. Tadi saya disuruh kesini, suruh ngerosting Ayu Ting Ting. Gak bisa. Mohon maaf, tim kreatif. Mohon maaf. Emang kenapa sih? Gak bisa. Karena Ayu Ting Ting ini idola saya. Oh, ya Allah, baru kali ini ngeliat Ayu Ting Ting secara langsung. Ih, bening banget. Pengen ngeliat gini tembus pandang nih. Tangin beningnya ya. Berarti lo ngeliat gue dong. Lo pilih ke situ. Itu. Iya. Lo jangan depan gue. Iya.
ampun, Ayu Ting. Aduh. Biasanya kalau nonton nih, cuma di pos polisi, TV pos polisi, yang lebih banyak semutnya daripada gambarnya. Jatuhnya kayak nonton Animal Planet. Kehidupan Animal Planet. Ya kehidupan semua. Ya semua, nonton semua. Ayu Ting Ting masih janda kan? Iya masih, kemarin mau nikah tapi kan gak jadi. Lu jangan curhat. Iya kan dia nanya. Orang cuma nanya doang. Ayu. Iya pak. Mau ya, jadi pacar. Pacar saya. Saya tembak sekarang ya. Beneran? Dor. Iya. Ya Allah. Ayo, ayo. Itu polisi. Polisi. Lagi 351 nih pengalaman. Lagi tembaknya menghindar. Bukan nonton rapor berarti ini orang. Kamu jangan sembarangan sama saya ya. Lihat saya. Saya tampar kamu. Oh. Pak. Kalian ngomong-ngomong kayak gitu, Pak. Don. Yep. Dadah. Tuh. Ini dokumennya saya periksa dulu ya. Ya, siap komandan kalau gitu saya akan ngajak Bro Gemayel untuk periksa-periksa atau lihat. Intinya tunjuk dulu aja silakan. Santai aja, ya. Anggap aja kayak studio Trans 7. Siap, Bro. Ayo kita keliling. Ini kantor tumben sepi banget, Bang. Entar lagi masuk. Kiki. Om. Oh, bapaknya. Bapaknya, Om. Main Kiki aja. Om Roy. Kiki. Om pakai kacamata sih, buka dulu. Buka. Oh, iya. Begitu. Om Roy. Iya. Saya Gading. Dah. Dari Serpong. Pak. Gading Serpong katanya. Ini bukan Kiki, bukan Gading. Siapa? Adul. Dan saya tadi di depan ketemu lagi nih Dan sama tamu Dan. Oh, ini ya? Aktor yang main film Bad Day Pasti Berlalu Dan. Hei, badai. Itu Om Roy Mars. Saya kenal. Ini tahanan koruptor kok ada di sini? Nah kan ada jadwal piketnya Om. Si Kiki tahu. Iya. Ada jadwal piketnya Om, bersih-bersih gitu. Okay. Komandan juga baik, sini mah udah kayak saya bapak saya sendiri nih Om. Iya. Tahanannya soalnya cuma dia doang emang Om. Dia doang. Dia nyewa tahanan jadi. Ya, saya mau. Ini ada keperluan apa Om? Ya, saya mau lapor. HP saya dibajak walaupun HP saya bukan sawah. Oh. Pertanyaan. Iya. Dibajak, iya. Saya dibajak walaupun bukan sawah. Iya. Ketawa dong lu. Nah, kenapa? Iya, iya. Oh, ketawa. Ceritanya sampai kena bajak gimana, Om? Nah, itu dia. Enggak ada sawahnya kok bisa dibajak itu. Oh, mungkin itu pertanyaan. Hari gini bahasanya di hack. Bahasanya. Oh, iya. Iya, iya. Hack itu berita palsu. Hok itu. Ini gak bisa lama-lama. Kebetulan saya mau jalan, udah dijemput sama Ohek. Ojek. Aduh. Saya akan bantu Om Roy. Ini berarti namanya kasus pembajakan. Kasus pembajakan. Berarti kita harus menelusuri satu persatu. Menelusuri satu persatu dari mana mulai dia membajaknya. Iya. Ini ada namanya. Apa Pak? Apa namanya itu? Printer? Dikit lagi. Dikit lagi. Ulang alik. Bisa jadi. Bisa jadi. Waktunya tinggal dikit lagi. Bisa jadi. Lima. Salah. Terlambat. Masih Pak mesin fotokopi? Salah. Saya juga gak tahu. Om Roy, kita akan bawa ke ruang interogasi. Kita akan bahas di sana. Siap. Bagaimana asal mulanya ini. Oke. Ya. Mas Fernando, nanti kalau siapa? Kalau si Pak Fernando. Siap, Pak Haji. Ya. Komandan. Ya. Kalau ada tamu lagi yang datang cari saya, bilang aja saya enggak ada. Oh iya, oke. Ya. Di iya ini ada. Bohong mau. Tadi ada. Ya tadi. Sekarang? Sekarang enggak ada. Tadi kan ada. Sekarang enggak ada. Daripada bengong di depan, mungkin di gudang bisa diperbantu kan? Untuk apa? Bukain botol. Jika lu mau ada tanya-tanya. Rayu. Untuk di tukang es. Untuk gosok es. Aduh ngilu banget. Es seru banget. Gari gini. Mbak Ayu. Pada jahat-jahat. Mbak Ayu maaf ya. Apa ada niat masih kita membangun rumah tangga? Iya. Yeah! Wow!
saya mah sikat, Bu Ayu. Iya, yuk. Minta tolong fotoin yuk. Jarang-jarang gua foto sama bapaknya Naruto. Gak malu. Bapaknya... Foto ya, Pak? Bentar. Buat di expose. Hah? Mau di expose? Enggak, foto aja. Mau di expose. Oh. Oke. Okay. Buat apa, Pak? Buat titik kasih tau anak ya? Saya kalau gak gosok gigi begitu. Pasang terus ini lagi. Semuanya. Jadi om, waktu itu adegan ditampar. Iya. Om Roy Martin. Iya. Ya. Nama aslinya? Roy Wicaksono. Roy Wicaksono. Ya. Menjadi Martin karena apakah? Karena dianggap orang komersial. Oh. Jadi oleh bapaknya Al-Tatarik diganti. Kamu lahirnya apa? Waktu itu Roy salam saya, papa saya salam, dia bilang, oh kurang komersial. Udah. Oh. Martin. Saya lahir 1 Maret. Oh. Jadi In Mart dibalik Martin. Martin. Oh. Martin. Kebanyakan In Martin aja, Marta. Oh. Iya. Jadi ini seperti pembohongan publik selama ini berarti ya. Pembohongan. Ya, Roy harusnya kan Roy Wicaksono. Ini bukan pembohongan, penipuan. 378. Hansi Pak. Iya. Kalau QP tuh masuk ke mana? beda lagi. Bapak kan itu namanya, yeah. Nama panggungnya Om berarti. Roy Martin. Tapi nama di KTP? Udah Roy Martin. Semua udah. Oh. Memang ada kalanya begitu. Persoalannya adalah Gading memakai Martin juga. Nah. Tapi ini nama pedagang. Sampai hari ini dia belum membayar fee-nya. Tolong ditagihkan. Wah. Wow. Nyo, jangan bikin malu, Nyo. Lu harus bayar bokap lu, Nyo. Iya. Berapa, Om? 10% tiap honor. Oh, tiap honor? Honor lah. Lu, nama dagang. Bokap lu, kurang ajar, Nyo. Masa 10%? Gading kalau nggak pakai nama Martin di belakangnya. Royalti berapa? Bisa 30%. Iya. Saya bermurah hati, saya diskon 10%. Tolong pihak kepolisian menagih, kita begitu. Saya tagih, kebetulan kan dia anggota prediksi. Oke, tolong. Jaya. Belum, kan nggak selamanya sih ya. Ya kebetulan dia kan anggota prediksi. Jaya. Cepetin. Ding taga ding ga ding, ding taga ding ga ding, ding taga ding ga ding. Nada tunggunya. Ding taga ding ga ding. Bener, belum dia ketangkap nih. Ding taga ding ga ding, ding ding taga ding ga ding. Belum diangkat tuh. Belum diangkat. Takut ditagih. Takut ditagih. Oh, saya sih kebetulan punya nomor keduanya. Punya nomor, oh ada dua nomor dia? Ada. Oh, oke. Ding ding bang ding ding. Beda lagi lo. Ding ding bang ding ding. Gue telepon. Diangkat juga. Lu punya nomor ketiganya? Nomor ketiganya. Banyak nomor dia ya? Ada. Di ring ding 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 ding. Sibuk aja. Sibuk. Dia tuh punya banyak nomor enggak ada yang diangkat. Om Roy yang paling tahu nih. Kamu tuh enggak tahu. Anaknya sendiri nggak mungkin nggak tahu, pasti tahu. Oh, saya belum putar. Ya. Wah, ini bahaya nih. Ini bapakmu. Oh, nyambung. 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 Tolong sampaikan nama Gading. Loh, tuh. Ini siapa? Nggak tahu siapa. Loh. Salah nomor. Pantesnya. Pantesannya nyambung. Wah, ini bahaya nih acara kita dikudeta sama bapaknya Kiki sama bapaknya Gading. Iya. Dan semuanya bapaknya Ayu. Dan semuanya lucu lagi. Iya. Alamat nih. Aduh, gua udah gak ada bapak sih. Aduh. Iya, kenapa gua ketawa ya? Dre, maaf. Apa?
Ya, bubar ya syutingnya. Gue nangis bukan itu. Kenapa, deh? Nih, tolong. Enggak apa sih beratnya kertas. Gue bingung, sampai kejepit. Emang ngelawan banget kita narik. Astagfirullahaladzim. Udah dua kali lo gue hitung di episode ini. Ini adalah bukti catnya pembajak itu. Ya. Ya, kita sudah mendapatkan Om Roy. Karena anggota kita tuh sigap. Oh, oke. Okay. Jadi langsung jadi bisa dapat. Jadi disalahgunakan ya itu? Iya. Tolong dibaca, saya nggak bisa baca. Biar baca doang. Biar dikasih tahu dulu ya, ini real. Real ya. Transkripnya ya. Roy. Roy. Mohon maaf, Anda berbohong lagi ya? Kenapa? Nama Anda siapa? Roy Martin. Bohong. Roy Online. Maksudnya itu chatnya kan lagi online. Itu status. Enggak. Bercanda ini orang. Ngebohongin terus ini. Ini benar. Enggak. Pasti ini. Benar. Opo sopo kui mbah. Sekarang lagi di mana? Korea, ono opo Roy. Rencananya mau minta tolong sebentar bayarkan pesanan online, soalnya saldo yang ada di mBanking sedang kosong. Sebentar ditransfer balik uangnya lewat ATM kalau sudah keluar. Saya kirim berapa aja opa mau, tapi video call dulu seperti biasa, ntar kirim 1 juta. Dikit amat opa. Ini buktinya. Padahal kalau bener, ini bagi dua sama saya. Berarti bersekongkol dong. Ini mohon maaf sebelumnya Om. Ini berarti pembicaraannya antara si pelaku dan Om Roy. Korban dong. Om Roy. Korban. Om Roy. Bukan. Dia berpura-pura jadi Om Roy. Iya, ke siapa korbannya? Kepada temannya, teman saya. Telepon siapa? Ini telepon. Ini saya amati profil picture-nya bukan Om Roy Martin ini. Siapa? Roy Suryo ini. Ada kumisnya ini. Oh, bukan Roy Kiyoshi gitu. Oh, Roy Kiyoshi. Salah saya. Ada yang mau Roy lagi gak? Gak ada. Tapi makin bijaksana setelah kasus ini Om. Makin rugi ya. Iya juga sih. Tapi kata-kata Om Roy itu banyak banget kalau kita lihat ya, quotes-quotesnya tuh di sosial media. Sosial media. Apakah kira-kira Om Roy mempunyai quotes untuk semua penonton Lapor Pak nih? Yang saya tulis di IG saya adalah, kalah bukan ketika kita rubuh. Kalah adalah ketika kita menolak untuk bangun. Wih, keren. Jadi ketika kita rubuh, ketika kita jatuh itu belum tentu kalah. Belum tentu kalah. Tapi kalah ketika kita menolak untuk bangun. Nah, artinya bagus. Bener banget, quotes itu bagus banget. Soalnya pantes orang-orang kan yang diinterogasi di sini kan rata-rata semua punya masalah kan? Bener. Loh, yang interogasi, interogatornya juga bermasalah. Iya juga. Oke, Om Roy, ada pertanyaan terakhir ini. Baik, Om Roy, kayaknya udah habis pertanyaannya. Gimana? Tanya ada pertanyaan terakhir. Mukanya sampai begini banget. Pelan-pelan dong. Kawan-kawan, teman-teman semuanya. Sebentar. Bentar. Kenapa? Ada nggak sih polisi setinggi dia? Maksudnya gimana sih Om? Kalau asli nggak ada. Saya awalnya tinggi. Kebanyakan dipaku. Jadi mendem. Nepet dong berarti dong. Itu kan calon istrinya Pak Wendy, Pak. Oh dia? Iya. Emang ada polisi laki setinggi ini? Ya ini kalau polisi kan polisi, kalau ya, polisi wanita polwan. Polwan. Kalau ini polban. Apa polban? Polisi bantuan. Polisi bantet. Bapak-bapak, kalau boleh minta waktunya, bapak bertiga silakan keluar dari ruangan. What? Apa ini? Ada apa ini? Tiba-tiba kami keluar. Jarang-jarang seperti ini. You semua get out from here. Yeah. Oke, sebelum kita keluar, Om Roy perlu anduk. Takutnya keringetan. Keringetan Om. Oke udah.
Hati-hati ya. Ya. Ayo. Ya Pak. Dan Pak, sana Pak. Minta balsam ya. Ayo Om Roy. Ya. Om Roy. Iya siap. Jangan ketawa ketiwi ya. Hadepin Ibu Komandan saya. Oke siap. Dulunya ibu saya ini mantan Pak Oga. Cuma sekarang beda profesi. Silakan Ibu. Fakta pertama. Roy Martin 5213. Bunga-bunga yang sedang mekar sangat indah, tapi daun-daun kering yang berjatuhan punya keindahan tersendiri. Apa maksud dari caption itu, Roy? Maksudnya, kalau anak-anak muda, ketika kita muda, itu pasti keren. Oke. Okay. Cewek-cewek cantik, laki-laki. Bunga-bunga bermekar kan indah. Tapi daun-daun yang berguguran, itu juga sama indah. Orang tua juga punya ukuran keindahan tersendiri, maksudnya itu. Oh, jadi daun-daunnya Om Martin udah gugur. Daun-daunnya Om Martin udah gugur. Tuh, tahu, daun-daun kayaknya berjatuhan tuh. Nah, siapa ini? Yati Octavia Pangky. Itu yang tadi Ani kayaknya, Bu. Ini kita lihat ada foto dua di sini, yes. Om. Dengan caption, foto jadul hidup adalah masa muda adalah kebahagiaan. Ya. Itu apa sih maksudnya hidup, itu ya? Iya. Hidup adalah masa muda. Ya. Masa muda adalah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu untuk anak-anak muda. Oh, saya okay. Pikir dulunya Om perempuan. Iya. Ya. Bukan. Ini pakai apa? Pakai aplikasi. Oke. Okay. Ini ya, kalau dari cewek kayak gini, fitab tuh ada tulisannya fitab. Iya. Wow, ini rajin sekali Yati Octavia ini. Ini Yati sama Pangky ini teman-teman sahabat-sahabat saya sejak muda, okay. Berjuang bersama. Bukan, bukan. Ini, si Om. Ini Bandung Lautan Tampar. Iya, iya, iya. Ada apa? Ayu, Bu Kiki, ya? Main sama Om Om kok gak ngajak-ngajak? Nih dia nih. Ini biangnya nih. Bentar-bentar ya celananya Pak Haji melorot. Udah? Ini apa nih? Tolong. Minta tolong. Lu main dulu. 3, 2, 1. Ditampar 17 kak. Ini kayak setan. Oh, uluk sama Thanos. Sito, ini Sitono udah mulai mukul majikan ya? Eh ini fokus ini. Jadi, iya. Cuekin aja. Om Rai juga pernah main ini. Iya. Guna-guna istri muda. Oh iya pernah, guna-guna istri muda. Guna-guna istri muda. Aku di kampus biru, tuh pernah juga. Banyak-banyak pernah. Hebat. Aduh mau nengok deh ke belakang. Jangan dong, jangan. Jangan, tahan aja guys. Wah. Lagi gua sama Wendy pakai kostum aja udah lucu. Jadi sama Bang. Janjiannya lu pakai ini. Pakai ini janjiannya. Kan apa Angel? Tolong Dan, jangan otoriter Dan. Enggak nih dia temen gua apa ini? Sorry gampang. Kita boleh gampang, ayo. Apanya lu jadi apanya lu? Waduh, enggak. Eh, taruh dulu. Lu jadi apa? Kulek. Kulek kayak anak kipong. Tadi janjiannya kan gue masuk duluan. Ntar
gua kalah dari Thanos, gua panggil Avenger. Lu apa kemari? Kan ini ada lagi diinterogasi. Masa bercanda? Tahu. Ada orang yang mati juga lo. Lo temennya udah Thanos. Udah lah, kan gua udah Superman waktu itu. Kacau. Tolong huluk dibantu. Kayaknya Vitono mau aja kemana tuh kalau juga. Kayaknya. Aduh. Aduh. Lagian komandan kagak curiga ya? Jadi mumpung dia enggak ada. Jadi ini sebenarnya skenario udah dibuat lama. Terinspirasi dari kasus dia jadi Superman. Bilang Jojo Hari, Dre, lu mau gak jadi The Avenger? Lu jadi Hulk, lu berantem dulu sama si Tono. Mau. Thanos gitu. Oh iya jadi Thanos. Berantem, ntar lu panggil gua sama Andika. Yeah. Di belakang udah, gua sama Andika udah nahan ketawa tuh. Dia semangat banget di Jojoin. Terus gua disuruh jadi alien, gua bilang, jangan. Avenger. Masuk berdua, kita lari ke sini. Hey to you, happy birthday. Wah, gua gak percaya lagi sama tim ini. Gua gak mau lagi begini-begini. Dari mana kalian berdua? Di situ saya ditegur sama bintang tamu, ayo bang masuk bang. Kaget. Emang perjanjiannya begitu. Opening tepuk tangan, lu masuk. Gua pikir ada jeda, ada satu tel, dua tel, baru kita masuk. Komandan mana? Komandan? Kayaknya komandan lagi nangis di pojokan. Meratapin nasib. Iya. Bro, kenapa bro? Ini lah. Gak tahu pasportnya, handphone siapa sih ini? Lu gimana sih? Berarti nyolong lo kalau gak tahu pasportnya. Loh, Om Roy. Ngefans banget aku, Wen. Wah. Sama Om Roy. Serius lo? Ih, ngefans banget. Om, foto ya, Om ya? Foto. Bayar dong. Jangan keras, bro. Aduh, kalau foto kayak gini. Jadinya bukan kayak ini, kayak bukan kayak temenan. Kayak apa? Rekonstruksi. Wah, ini mengingatkan masa lalu. Om Roy, ya Om Roy ini orang yang sukses banget ini, senang banget. Maaf ya. Sini. Wen, sini. Kabarin kalau udah credit title ya. Ini melanggar pasal ini. Komandan dikerjakan begini. Dikerjain. Tadi kamu jadi apa harusnya? Spider-Man. Kamu? Captain America. Nyelamatin saya kan, Hulk? Iya. Ketika lagi berantem sama Thanos, kenapa tiba-tiba masuk ke dalam interogasi? Itu kita lagi nyelamatin Bapak loh dengan masuk ke ruang interogasi. Maksudnya? Kalau kita berdua masuk, ikutan berantem, Bapak malunya makin lama, Pak. Saya mau tanya-tanya. Sekarang saya akan interview Anda. Om Roy, maaf. Saya mau tanya kepada Mas Gamayel. Siap. Nah, Anda ini terkenal sebagai polisi yang lucu. Apakah ingin mengubah image kepolisian supaya tidak terlihat seram di mata masyarakat? Sebenarnya ini adalah salah satu program dari Polri untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Cakep. Makanya dengan adanya saya. Program ini jadi jalan. Dan saya didukung penuh sama komandan. Nah, itu saya mau tanya, komandan support ini seperti support ini? Banget. Kapolresta saya, mana ini kamera? Kapolresta saya, Pak Kombes Pol Turmudi. Terima kasih udah diizinkan saya ke sini. Ini sponsor. Iya. Sponsor. Dan komandannya tidak jadi Hulk. Om Roy, tolong jangan ungkit masa lalu. Kasihan komandan kita. Mas Gamayel sendiri memang kepengen jadi polisi? Cita-cita. Dari kecil saya memang, dari dalam rahim sudah saya pengen Polri. Jadi saya keluar itu ada lambang Tribrata di sini. Berarti waktu ibunya lahiran, siap!
Keluar. Keluar tiba-tiba. Anda lebih dulu menjadi polisi atau jadi stand up? Jadi polisi dulu. Jadi polisi dulu. Jadi polisi dulu. Akhirnya jadi polisi lagi. Jadi polisi. Iya, betul. Akhirnya jadi stand up. Akhirnya ikut stand up. Iya, komunitas. Iya. Okay. Sepertinya ini bakal viral lagi nih. Kayak waktu itu ya. Ambarita. Superman. Bukan Ambarita. Jangan lu inget-inget lagi. Sorry. Kalau begitu ajarkan kami dan anggota-anggota ini bahasa-bahasa sandi, sandi-sandi angka. Bisa. Supaya kita punya kode-kode. Jangankan ya, kan sandi angka, sandi Sandoro saya bisa. Zona malam yang biru. Di mana tuh? Kalau sandinya 33L. 33L itu artinya ada kecelakaan. Oh. Korbannya luka-luka. Benar ya, luka-luka. Iya. Iya benar. Iya benar. Terutama di bagian hati. Oh. Karena di ghosting. Oh. Ah, nasibnya sama di ghosting ya. Lu kan di ghosting sama Captain America sama Spider-Man. 86. Dimengerti. Dimengerti. 87. 87 meneruskan. Oh, 88? 88 salep. Salep. Iya, iya. Awalnya begitu. 88 ingin berjumpa langsung. Oh. Ada. 86, 87, 88 ya. 102. 102 di mana? Oh, di mana. Berarti kalau gitu Anda saya misalnya nanya posisi di mana? 102 gitu. Nanya 102. Posisi di mana? 102. Salah. Ah. Lu yang nanya. 102. Ah. Ah. 69. 102 51. 10251. Ya iya, bener dong. Ya kan? Ya 15-3 dong. 10 kan 2, kalau 5 berarti 1. Bukan itu, maksudnya itu kan kode nanya 10-2, dimana maksudnya? 10-4. Gak tahu. Diterima. Pak, kita juga mau sandi-sandi, Pak. Iya, Pak, sandi. Kalau biasanya kalau polisi buat nembak cewek, sandinya pakai sandi apa? Itu dia. Kalau mau nembak. Nah, mau ya. Nembak. Mau nembak? Iya. Ya. Biasanya pakai sandi apa? Biasanya pakai sandi apa? Ya, bukan dia enggak budek. Oh. Kan saya bukan bolot. Tadi diem, Pak. Tadi diem, Pak, ditanya. Dia bukan bolot, dia limbat. Apa, Pak? Bulat. Oh, lagi kepedesan mukanya hijau. Mukanya hijau. Sendirian tadi. Sandinya itu 321. Apa itu? 321. I love you. Ini apaan sih? Oh, beda sama komandan. Kalau komandan ada tuh sandinya. Ayo. 235. Apa tuh? Selalu bersama.